Sawadee ha tuhon. Aku kembali lagi nih. Sebelum pergantian tahun, aku mau ngasih tahu kalian tentang updatean Unknown. Nah, si Unknown itu update kayak gini. Ini sudah hari terakhir tahun ini. Tersenyum. Kayak itu. Habis itu dibalas sama si Pawat. Dan apakah kamu sudah tersenyum? Ah, kangen banget. Terus ini ada updatean dari ayahnya Unknown. Semoga kekuatan menyertai kamu. Dengan kekuatan besar datang dengan tanggung jawab. Happy New Year. Itu mungkin pastinya buat Noni sama Nanon ya kan. Belum lagi sifat sama peran ini bucin banget di IG. Nah sebelum itu, Pak Wat itu ngepost foto ini di Instagram The Memories of 2021. Dan Mimin itu kaget waktu peran yang peran ini ngepost fotonya sama kayak punya Pawat. Nah itu ditandai nama Pak di situ. Ya meskipun bukan si Nanon sih yang ngepost, meskipun si peran si Mimin sih gak masalah ya kan. Yang penting kan mereka tetap mencium gitu loh. Nah habis itu tuh dipost lagi sama si Pak nih. Terus sekarang tuh giliran si Nanon. Nanon kaget foto ini. Habis itu, nah si Pak itu ngepost fotonya Nanon. Terus banget gak sih mereka itu ternyata bucin di belakang atau enggak mereka lagi bersama sekarang. Gemes banget, gak tau deh otak Mimin itu kemana-mana ya. Kalian kebayang gak sih kalau kalian tuh jadi Mimin? Mimin itu gemes banget sama ini dua bucin ini. Ini beneran nih GNM gak ada momen Unknown gitu. Padahal dari tadi tuh Mimin tuh liatin headphone terus liatin apakah ada updatean momen Unknown apa gimana gitu. Ini berdua aja udah saling repost foto aja Mimin udah seneng, apalagi dikasih momen yang manis-manis itu. Aduh, lengkap sekali tahun baru Mimin. Tapi sayangnya gak ada. Oh iya, aku juga punya kabar nih datang dari P.O.F. P.O.F. keren banget tau gak sih? Nih ya, kalian dengerin ya. P.O.F. itu ternyata udah taken selama 16 tahun katanya. Nah, habis itu katanya tahun kemarin 2021 ini yang Valentine itu mereka udah tunangan. Gemes banget gak sih? Habis itu ini yang gandengannya P.O.F. ini post foto kalian ngetekin di Instagramnya P.O.F. Nah itu di Twitter banyak yang komen kayak gini, lu bapaknya aja udah tunangan, gimana dengan anaknya? Kalian tau kan yang dimaksud anaknya itu siapa? Ya Unknown itu. Ya kita nunggu aja lah. Kita nunggu. Mungkin tahun depan juga ada Bad Buddy series season 2. Kita tungguin aja ya. Kalau bisa ada movie-nya deh. Pasti itu trending lagi. Dan ini Pawat dapat hadiah dari fans ya. Itu banyak banget tulisannya. Udah ya, sekian aja ya ngebadutin Unknown-nya. Nah, tuhon. Happy New Year. Sampai jumpa tahun depan. Bye bye. Cup cup.